Alright, sebelum aku start, before this kami ada post satu gambar dekat Instagram yang korang kena teka semua model series phone Huawei ni. Adalah seorang hampir-hampir tepat tapi satu model je yang salah. So, itu tak dikira sebagai pemenang. Fuh, nasib baik semua phone masih selamat dalam jagaan kami. Ha 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 ha. Okey, sejarah phone Huawei Nova, kalau korang dapat lihat series Nova ni, diorang sasarkan pada kelas pertengahan. Dalam barisan peranti Nova, Huawei Nova 2i merupakan model yang paling successful untuk tahun lepas. Maybe time tu phone flagship tengah rancak dengan dual camera, tiba-tiba keluar phone mid-range dengan ciri-ciri flagship. Contoh dia ada dual camera, lepas tu ada face unlock, lepas tu murah pula tu. Pakai pula Duta Hana Delisha. Peh, memang laku lah macam pisang goreng cheese. Dan pada bulan Mac yang lepas, Huawei baru je keluarkan Nova 3e. Dengan rekaan skrin bertakuk dan panel belakang menggunakan plastik menyerupai glass untuk menyelahkan kepremiuman. Kepremiuman? Premium? Bagi di negara luar, phone ni dianggap sebagai P20 Lite. I don't know, maybe sebab reka bentuk dia sama dengan P20, cuma spek dia je yang rendah. Kemudian, Huawei akan melancarkan lagi dua legasi untuk kelas pertengahan, iaitu Huawei Nova 3 dan Huawei Nova 3i. Smart gila. Spek dia okey tak? Sabar, doh, aku baru nak explain ni kot. Oh, okey. Okey. Alright, dari segi reka bentuk kedua-dua peranti ini, Nova 3 menggunakan 3D glass pada panel belakang, manakala untuk Nova 3i masih lagi menggunakan plastik. Dan kedua-dua peranti ini menggunakan rekaan skrin bertakuk dengan skrin LCD bersaiz 6.3 inci. Okay, first yang membezakan Nova 3e dengan Nova 3 dan Nova 3i, bagi Nova 3e dia ada satu tonal color je. Tapi untuk Nova 3 dan Nova 3i, dia ada dua tonal campuran color purple ke bluish sikit kalau kita pandang dari sudut yang berbeza. Dua tonal campuran color ni mengingatkan aku kepada Honor 10 sebab dia ada aurora effect. So lebih kurang sama, dia purple ke bluish sikit. Kita move kepada bahagian kamera. Untuk Nova 3, ia menggunakan 24 megapiksel dan 16 megapiksel dengan aperture 1.8. Dan pada kamera hadapan pula, Huawei meletakkan dual lensa 24 megapiksel dan 2 megapiksel f2.0. Manakala untuk Nova 3i, ia juga menggunakan dual lensa 16 megapiksel dan 2 megapiksel f2.0. Pada kamera hadapan pula, ia menggunakan dual lensa 24 megapiksel dan 2 megapiksel pada f2.0. Dan untuk performa dan contoh gambar, aku tak akan tunjukkan dalam video ni, so korang kena tunggu ulasan penuh daripada Wiser Mai. Alright, untuk spesifikasi dalaman, Huawei Nova 3 menggunakan chipset Kirin 970 dengan RAM sebesar 6GB dan dibekalkan bateri sebesar 3700mAh. Ia juga dijalankan dengan presian Android 8.1 dengan antara muka EMUI 8.2. Yes! Kirin 970. Untuk chipset ni, korang boleh jumpa pada peranti flagship Huawei, iaitu P20 dan P20 Pro. Tapi Huawei still claim yang peranti Nova 3 ni adalah peranti kelas pertengahan dengan chipset flagship. Untuk spek Huawei Nova 3i pula, ia menggunakan Kirin 710 dengan RAM sebesar 4GB dan sama juga ia menggunakan Android 8.1 dengan antara muka EMUI 8.2. Alright, untuk chipset Kirin 710 ni, ia merupakan chipset yang paling latest Huawei hasilkan untuk kelas pertengahan dan kami diberitahu performan untuk Kirin 710 ni adalah sama tahap dengan Snapdragon 660. Wow. Okey, antara feature yang menarik untuk EMUI 8.2 ni, okey, before tu, kalau iPhone kita ada Animoji dan kalau Samsung kita ada AR Emoji dan kalau Xiaomi kita ada aku tak sure sebab Xiaomi clone Animoji dengan AR Emoji. Dan kalau Huawei, kita ada Qmoji. Untuk Qmoji ni, pada pendapat aku sendirilah, ia masih mentah lagi. Kalau iPhone X, of course lah sebab dia ada infrared sensor untuk scan muka, so mimik muka dan pergerakan dia nampak lebih realistik. Tapi Qmoji ni for me okey je, cuma kalau kita bercakap dia macam tak tepat, kalau kita keluar lidah pun dia macam tak keluar juga. Who know, maybe Huawei akan tingkatkan lagi Qmoji ni, kan? Okay guys, itu saja pandang pertama atau first impression aku terhadap Huawei Nova 3 dan Huawei Nova 3i. Dan korang jangan lupa untuk follow Wiser untuk ketahui ulasan penuh untuk kedua peranti ini. Itu saja pada kami. Bye!